بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Di pada channel Mistik Horror ini adalah sebuah rancangan yang menceritakan kisah-kisah seram. Dan kisah-kisah seram ini adalah diambil daripada pelbagai sumber lah. Dan pada malam ini aku nak menyampaikan kisah-kisah seram yang diutarakan oleh salah seorang subscriber. Dia kata dia nak kisah seram ataupun kejadian seram yang sering berlaku dekat asrama. Okey. Kita tahu majoriti rakyat Malaysia ni mungkin pernah duduk asrama ataupun tinggal dekat asrama. Ada sisi yang positif dia lah kalau kita duduk asrama ni. Di mana kita akan belajar berdikari. Di mana kita dah kena belajar basuh baju sendiri. Kita pakai baju sendiri, gosok baju sendiri. Orang kata asrama ni ataupun sekolah ni ataupun IPT ni asrama ni tempat kita berlatih untuk membina apa orang kata kemahiran mengurus diri. Sebab selalu dekat rumah mungkin muak kita yang basuh baju kan, tapi bila kita masuk asrama kita dah kena buat sendiri. Mungkin ada di antara kita yang pernah duduk dekat asrama. Kepada yang tak pernah duduk asrama, saya suggest better try duduk dekat APT, duduk asrama. Kehidupan asrama seronok sebenarnya, sebab kita akan jumpa kawan baru, kita akan jumpa kawan-kawan yang daripada pelbagai latar belakang, tak kisahlah warna kulit dan sebagainya. Memang seronok. Dan termasuklah saya yang bercakap ni pun pernah duduk asrama. Jadi kenangan indah tu memang ada. Makan Maggi, apa lagi, duduk dekat asrama. Kan, naik motor dengan kawan kan, malam-malam. Lepas tu main gitar kan, depan asrama. Macam-macam lah seronok. Jadi, itulah kisah pada malam ini. Saya dedikasikan kepada salah seorang subscriber yang nak sangat kisah tentang dekat asrama. Jadi, diharapkan anda terhibur lah. Kan? Jom, tanpa buang masa, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Kejadian pertama, kejadian seram di asrama ni berlaku dekat UITM. UITM mana? Tak diceritakan. Jadi jom kita dengar. Dan tajuk dia pun besar. UITM. Okey, kejadian ni berlaku pada hari Khamis, malam Jumaat sebelum cuti mid-sem. Saya baru je balik ke bilik dalam pukul 11.45 malam. Okey. Time saya masuk bilik, bilik saya memang gelap. Saya ingat tak ada orang dekat dalam. Jadi lepas saya masuk tu, saya buka lampu. Buka lampu. Dan saya tengok ada roommate saya yang Sam 2 ni, nama Syah. Dia duduk main gitar. Dia pinjam kawan yang lain gitar kepunyaan kawan yang lain ataupun roommate yang lain. Jadi saya pun masuklah bilik macam biasa, ambil tuala. Macam biasa, tiap-tiap malam saya akan ke tandas nak buang air besar. Jadi apa yang menariknya, saya dengan Syah ni mesti sama-sama pergi kalau nak berak time malam-malam macam tu. Macam biasalah saya ajak si Syah ni pergi toilet. Bila sampai dekat toilet ni, memang kami suka duduk toilet sebelah-sebelah. Toilet asrama ni dia ada banyak, jadi boleh masuk kubikel. Dia ada banyak kubikel, jadi kita boleh masuk mana-mana kubikel yang kita nak. Jadi time tengah melabur tu memang seronok lah, sebab ada kawan dekat kubikel sebelah duduk menyembang kan, duduk sembang benda yang bukan-bukan lah. Tapi yang pelik malam tu, tengah
anda bayangkan, malam tu waktu sedang seronok tengah buang air ni, tengah seronok melabur ni, Syah ni tiba-tiba dia sembur air, pancur air daripada toilet sebelah, macam nak mengusik lah kan. Tapi selalunya kalau kawan mengusik, air pahit lah kan. Tapi yang pelik ni, si Syah ni, air yang dia sembur tu, bau air tu busuk. Jadi saya marah lah, "Oi Syah, pahal ni kau jiru-jiru air toilet ni, kotor lah." Lepas tu dia kata, "Alah, nak gurau takkan tak boleh." Jadi saya memang dah masak dengan perangai si Syah ni, dia punya bergurau tu lain macam. Selalunya lah si Syah ni yang keluar dulu, tunggu saya dekat sinki depan. Tapi yang herannya, kali ni saya pula yang keluar dulu. Saya tanya si Syah, "Ada lagi ke tak dia dalam toilet?" Oh, ni dialog dia. Ni saya reka lah, dialog ni saya buat. Keluar daripada toilet, "Syah, oi Syah, dah siap ke belum? Selalu kau tunggu aku, ni aku pula duduk kat luar." Jadi dia jawab, "Ada." Jadi saya pun tunggulah dia pula depan pintu toilet. Selalu dia tunggu saya. Jadi satu jam kemudian, saya tunggu. Dan saya tanya si Syah ni, "Ada lagi ke tak dalam toilet?" Ulang lagi soalan yang sama. Yang kali kedua ni dia dah tak menyaut. Jadi saya ambil keputusan nak check toilet. Bila saya buka pintu toilet tu, jeng jeng jeng, tak ada orang. Saya dah cuak, takut, panik. Subuh ada. Saya buka langkah 1000 lari ke bilik. Saya bila sampai dekat bilik, saya tanya roommate saya, sebab dia orang pun baru balik. Saya tanya dekat dia orang tentang Syah. Weh, kau orang nampak Syah tak? Kau ni kenapa? Kita orang baru je hantar Syah pergi sembah petang tadi, sebab dia nak balik awal PJB. Dengar jawapan daripada roommate yang baru balik tu, baru saya tahu rupanya dia orang pergi hantar Syah balik, pergi stesen bas sebab Syah nak balik JB. Jadi lepas dengar Syah dah balik kampung, jadi siapa yang saya duk menyembang dekat tepi tandas tu? Yang sembuh air busuk tu. Saya demam panas seminggu. Bayangkan kalau anda kau balik bilik lah, anda cuba guna imaginasi, bayangkan feeling dia ni. Anda balik ke bilik, tengok roommate anda dalam gelap main gitar. Tiba-tiba anda sakit perut, ajak dia teman, dia pun teman, teman-teman duduk menyembang masuk kubikel tandas. Tengah duduk menyembang tu, dia pancuk air, air tu busuk. Dan bila kita keluar daripada tandas, dia tak keluar lagi. Dan kita bertanya, "Ada lagi ke tak dalam tandas?" Dia jawab, "Ada." Tapi bila kita pergi buka sendiri pintu tandas tu, tak ada orang. Lepas tu bila roommate dah balik, tanya, "Mana si Syah ni? Rupanya dah hantar kat sesem bas petang tadi." Jadi siapa yang main gitar malam-malam tu? Kejadian kedua tentang asrama, kejadian seram di asrama, bertajuk Unit 10. Nama aku N. Benda ni berlaku waktu time aku mula-mula masuk Unit 10 dalam kurungan Putrajaya Campus. Jadi macam mana kena kacau? Cerita dia macam ni. Time ni aku dengan member-member baru yang masuk Unit 10 telah ditempatkan dekat apartmen Elmo. Nama apartmen tu Elmo. Dia mengadap tasik dengan Masjid Biru. Apartmen ni ada 6 blok, 2 blok lelaki, 4 blok perempuan. Aku masuk program asasi ataupun foundation yang batch dia paling sikit. Adalah dalam 100 lebih macam tu, jadi tak ramai. Setiap rubah ada 2 bilik, 1 bilik 2 orang, jadi total 1 rumah 4 orang. Mula-mula masuk, aku dapat rubah dekat tingkat 2. Tapi bukannya atas office puan awal tu, tangga pertama belah depan. Aku punya rumah tangga kedua belah belakang. Satu rumah aku semua budak batch aku, semua baru masuk. K
kira semua junior lah. Jadi tak ada banyak hal nak dipendekkan cerita. Member-member yang sama college ataupun department slash kuliah yang sama dengan aku, ramai yang dah pindah sebab dapat offer UiTM. Ada yang pindah sebab dapat course yang diorang nak. Diorang duduk dekat blok, diorang duduk dekat blok I4 juga, tapi yang atas office puan awal tu. Aku suka lepak rumah Han dengan Syir. Bila diorang tinggal dua orang je dalam rumah tu, kesian lah kan member tinggal dua orang je. Lagipun Syir ni selalu WhatsApp aku. Dia cakap Han ni jenis emotional sikit, tiba-tiba naik angin, hempah buku, hempah pintu, dia tak tahan. Jadi aku selalu lah lepak rumah si Han dengan Syir ni, dengan housemate aku sekali Lin. Dia classmate Han dengan Syir. Lin ni dia classmate Han dengan Syir. Boleh faham? Okay, Han ni dia emotional ataupun dia mudah sentak. Jadi kawan dia yang WhatsApp ni, penulis ni, dia dah macam dia dah tak tahan dengan orang yang kuat sentak ni. Jadi dia mesej lah ajak yang penulis ni kita teman dia. Kan? Tu lah dia. Kita orang foundation satu sem 3 bulan je. Jadi nak lah lah first sem tu adalah adalah berlaku pergaduhan sikit, perbalahan lah, salah faham antara aku dengan salah seorang housemate aku ni. Jadi disebabkan tak nak menambahkan lagi keadaan, apa tu, nak tak nak keruhkan lagi keadaan, aku decide nak pindah rumah. Aku nak duduk dengan si Han ni. Oh, lupa nak cakap yang si Sher ni dah pun pindah masuk ATM kot. Lepas tu minta lah tukar kot office nak masuk rumah dengan si Han ni sebab dia tinggal seorang. First time aku masuk rumah tu, aku tengok ruang tamu gelap dan juga toilet pun gelap. Aku ketuk bilik si Han ni, tok tok tok, panggil nama dia. Han. Oh, Han. Tok 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 tok. Lama ketuk pintu. Lama agak tunggu. Lah baru dia buka pintu. Dan aku terkejut, bilik dia pun gelap, yang ada cahaya laptop je. Dan Han sengih dekat aku. Jadi dia tanya, aku tanya, minta maaf. Saso lagi. Kau buat apa dah gelap ni? Han jawab balik, aku tengok anime. Apa lagi? Gelap-gelap baru syok. Jadi aku pun hanggup je lah. Okay. Han ni memang gila anime. Aku tak kisahlah. Jadi aku baring lah dekat katil yang dulunya katil Sisha. Aku cakap lah dengan Han, aku nak pindah masuk rumah dia. Dia hanggup, okay. Tapi aku ambil bilik sebelah sebab aku tak suka bergelap. Jadi Han pun okay je lah, cakap okay. Waktu nak pindah tu, aku tak pindah seorang. Aku ada bawa seorang lagi classmate aku. Nama dia Na. Na ni perangai dia haram sikit. Okay, back to story lah. Aku dengan Na berjaya pindah masuk bilik si Han. Tapi yang awkwardnya ataupun moment yang pelik dia, tapi rasa yang awkward ni macam suatu suasana yang macam blur. Si Han dengan Na ni tak ngam pula. Tapi puan awal tu boleh pula suruh si Na ni duduk sebilik dengan si Han ni. Bilik yang lagi satu memang kosong. Jadi bilik yang kosong tu lah puan awal bagi aku seorang je duduk. Waktu first kita orang dapat kunci, bila time masuk tu serius, aku dapat rasa tak sedap hati. Macam sejuk je angin yang sambut kita orang time buka pintu. Rupanya Sina kata dia pun rasa macam tu. Timenya aku dengan Sina ni agak rapat. Satu hari si Han ni cakap dengan aku nak jadi roommate aku sebab dia tak nak sebilik dengan Sina. Sebab macam aku cakap, ramai tak suka sangat dekat Na ni. Tak ingat sebab apa aku boleh je tidur dengan Han dalam bilik aku. Tapi aku tukar dengan Han kira macam swap lah. Dia tidur bilik aku, aku tidur bilik Han dengan Na. Jadi malam pertama lepas kita orang tukar bilik, pagi tu aku bangun macam biasa nak pergi kelas. Selalu aku bangun dulu baru Sina. Mata pun mamai lagi. Aku pijak lantai tapi rasa sejuk dan basah. Pelik. Ya Allah, aku tengok satu bilik banjir sampai parah buku lali. Jadi aku angkutlah segala apa yang ada kat lantai tu. Aku kejut Sina cakap banjir. Jadi dia menggeliat buat tak tahu. Wih, rasa geram juga. Lepas tu aku terus buka pintu sebab kalau dah penuh air,
satu bilik mesti kat ruang tamu semua dah kena air juga. Sekali aku buka pintu tengok, tak ada pula banjir, kering. Aku tengok mana dah tak air banyak sampai banjir bilik aku. Rupanya daripada toilet. Toilet tu lagi dekat dengan bilik aku yang sekarang ni, kira macam sebelah je lah. Tapi cantik je air tu mengalir masuk bilik air aku, bilik aku sampai penuh. Jadi Sina ni bangun, baru dia tolong mak-mak sikit. Kita orang pun tak pergilah kelas nak, untuk satu hari tu, sebab nak kemar rumah yang banjir. Malam seterusnya banjir lagi. Jadi insiden banjir ni berlaku kat kita orang dalam 2-3 kali. Aku tanya si Han, memang sebelum ni selalu ke banjir macam ni kat bilik lama dia ni? Jadi Han ni cakap, tak ada, elok je. Ni baru first time kena macam ni. Aku pelik sebab air tu bukan air banjir biasa. Kalau air banjir biasa, dia okey je. Tapi yang ni air plus bau busuk. Dia macam air tu yang dah dicampur dengan najis. Tapi air tu nampak macam air longkang, tapi tak keruh sangat. Tak tahan sebab asyik banjir, aku lapor dekat puan awal. Dah check tu dia kata okey. Lepas tu dah tak ada banjir dan aku tak rasa apa-apa lagi lah. Lepas tu aku dengan Sina selalu study dekat ruang tamu. Kadang-kadang aku seorang je study kat situ sebab Sina kata ruang tamu tu macam seram. Aku buat tak tahu je. Sekali ada satu malam tu tengah stres dengan calculus lah, fizik lah, tiba-tiba aku dengar bunyi dinding kena tumbuk. Kuat pula tu, macam daripada rumah sebelah. Aku try dengar betul-betul. Yes, memang daripada rumah sebelah. Tapi aku relax je lah. Maybe budak tu stres kot tadi, atau ada problem dengan boyfriend ke kan. Tapi memang kuat lah. Takkan, tak logik budak perempuan nak tumbuk dinding sampai bunyi macam tu. Gedebuk bunyi. Bunyi tumbuk-tumbuk tu memang akan ada tiap-tiap malam. Pagi Isnin tu aku nak pergi kelas, nak turun tangga kena lintas depan rumah sebelah aku tu. Aku tengok pintu depan rumah aku tu luas terbuka. Aku intai tengok kipas dekat ruang tamu tu laju berpusing. Aku fikir mungkin dia nak keringkan baju kot. Tapi aku tengok sampai hari Khamis, pintu masih terbuka, kipas tak bertutup-tutup. Aku cerita dekat puan awal yang rumah sebelah tu tak berkunci, kipas pun terpasang. Dah dia tanya duk mana, aku cakap lah tingkat atas ni je. Jadi reaction wajah puan awal ni, dia macam nak kata terkejut pun tak, nak kata macam rasa takut pun tak, tapi dia pelik. Lama dia diam. Lepas saya cakap rumah yang sebelah rumah saya tu terbuka dan kipas tak bertutup dah berhari-hari, jadi lama jugalah dia diam. And then satu je dia cakap, awak tolong tutupkan pintu rumah tu boleh tak? Aku pun hangguk lah. Aku baru nak keluar daripada ofis dia, dan dia cakap, tak payahlah, biar saya kunci sekarang. Biarlah saya kunci nanti jadi macam-macam hal pula. Aku angguk lagi dan okey, balik rumah. Puan awal pun dah siap kunci rumah sebelah tu. Malam tu ada lagi bunyi tumbuk dinding. Aku memang tak sedar hati dah time ni. Bulu roma dah meremang. Kuat sangat bunyi tumbuk tu. Kalau kau nak try boleh tumbuk dinding batu kuat-kuat, try lah. Aku try ko dan buat tak tahu. Jadi lepas habis tadi tu aku masuk bilik nak tidur. Yang ni sumpah demi Allah aku nampak dengan jelas. Macam mana aku boleh nampak? Aku ni ada habit yang suka letak air mineral dekat tepi katil. Kalau tekak tengah sakit malam-malam, memang kena minum air. Sebelum aku cerita dulu, explain dulu, aku describe dulu dalam bilik tu. Bilik tu ada dua almari tinggi. Aku tidur menghadap almari Sina ni, dan Na tidur menghadap almari aku. Aku selalu sangkut towel dekat pintu almari, tapi Na ni dia sangkut towel tuala dekat belakang pintu, dan tuala Na pun colour pink. Jadi malam tu aku terjaga pukul 3 pagi lebih macam tu nak minum air. Dengan mamai bangun sebab nak ambil air mineral dekat lantai. Buka je mata aku kan, aku nampak ada satu kain putih tapi look sinar. Maksudnya kau nampak ada kain tapi kau masih boleh nampak almari. Dia ibarat macam kita tengok
bayangan, reflection, kita menampak. Dia depan kita tapi kita still nampak objek yang dekat belakang tu. Dia macam, dia macam orang kata apa, kelabu-kelabu lah. Dia macam samar-samar. Aku pandang sekilas daripada atas ke bawah. Bawah tak ada kaki. Dan kain tu pun separuh je. Aku tak nampak muka dia dengan jelas. Tapi aku nampak rambut dia mengurai panjang sampai hujung bawah kain dia. Uish. Wah. Aku dah tak berani nak fikir apa-apa dah. Aku pejam mata dan sambil berfikir sejak bila Sina ni sangkut tawa dekat almari ni. Aku pun sambil baca ayat kursi, aku pun terlelap. Esok aku tengok tak ada apa pun kat almari ni, almari Sina ni. Aku terus direct cakap dengan Sina apa yang aku nampak kat almari dia. Dan dia jadi takut. Yelah, benda tu ada dekat almari dia. Lepas tu, part yang aku ingat jugalah waktu tu tepat pukul 4 pagi. Aku dengan Na macam ada orang kejut. Dan dua-dua terbangun sendiri. Dia pandang aku, aku pandang dia. Kita orang terjaga. Sebab dengar kuat gila bunyi anjing melolong. Bukan menyalak eh, melolong. Macam betul-betul dekat luar, kat luar tingkap kita orang. Nak buka lansir memang tak lah kan. Sina dia dah cuak dah. Dah mengada-ngada nak datang tidur dengan aku pula. Esok dia tak, esok dia, aku tanya lah si Han dekat bilik. Sebab mesti dia dengar juga kan. Aku tanya Han, eh Han, eh kau tak dengar ke? Kuat gila bunyi anjing menyalak kat tingkat bilik rumah kita. Han pandang aku dengan pelik, dia cakap, eh ya betul Han ni, aku tak dengar apa-apa pun. Mustahil kalau Han cakap dia tak dengar, sebabkan bunyi anjing tu terlalu kuat. Sedangkan saya dengan Nah, Nah boleh terjaga. Takkan si Han tak boleh dengar? Bunyi anjing tu kuat sangat. Sampai time tu lah aku cerita kat ustaz aku. Dia kata memang bunyi anjing tu, salah satu maksud dia adalah wujud syaitan yang menjelma jadi hantu. Lagi satu, bunyi orang bandi memang selalu sangat. Tiap-tiap nak dekat tengah malam, time cuti mid-sem, seminggu semua orang pun balik rumah. Jadi toilet mestilah kering. Tapi selepas seminggu dah masuk sadi balik, Sina akan balik awal. Dia cakap dengan aku, eh hari tu kan aku masuk bilik, masuk bilik air penuh dengan lumut. Shower pun basah macam ada orang guna. Aku balik unit lambat sebab rumah aku dekat. Jadi hari Isnin pagi tu baru aku balik. Aku tengok, ya, memang penuh lumut dekat kepala shower tu, macam dah lama tak guna tapi masih basah. Lepas tu kita orang selalu juga ajak classmate kita orang yang seorang ni datang nak ajar kita orang. Dia budak perempuan, dia budak perempuan India. Aku bagi nama Tia. Satu hari ni Tia datang sebab aku WhatsApp dia suruh ajar calculus, dan dia datang rumah aku. Dan kita orang study lah dekat ruang tamu tu. Time semua tengah diam buat kerja, si Tia ni tanya aku, eh Anne, eh you punya toilet ada orang mandi ya? Aku diam, aku pandang Sina ni. Sina cakap, memang macam tu, you tak payah risaulah, you buat tak tahu je. Aku hanya sengih je sebab memang hampir setiap malam memang ada bunyi orang mandi. Bukan paip bocor tapi bunyi shower. Benda ni berlarutan sampai nak final exam. Lagi kita orang struggle nak study calculus dengan fizik, yang bagi kita orang memang hardcore. Time tu lagi teruk, kita orang kena kacau. Ada satu malam ni aku study sampai pukul 2 pagi dekat ruang tamu seorang-seorang. Aku rasa otak aku dah penat gila dengan belajar segala formula ni. Semua nak kena ingat. Aku rasa macam ada orang pandang aku dekat sliding door tu. Aku tak tengok sebab aku nampak daripada ekor mata aku, benda tu bercangkung tengok aku. Nasib baik malam tu aku tutup sliding door. Just langsir je aku ikat. Dan aku nampak benda tu makin lama makin dekat dengan sliding door. Kaki dah lemah. Aku gagahkan jugalah bangun, terus masuk bilik kunci pintu. Takut sangat, aku terlalu takut. Sampailah tertidur. Tapi pukul 3.30 pagi, Sina ni kejut aku, siap goyang-goyang bahu aku. Weh, eh bangunlah weh. Weh, eh bangunlah. Aku tanya, eh kau ni nak apa nak kejut aku? Sina ni cuak, muka dia cuak dengan takut. Dia cakap, eh
Aku dengar kan, ada orang ketuk pintu bilik kuat banyak kali sambil sebut nama kita berdua. Aku terpaku. Weh, aku takut weh, aku nak tidur dengan kau boleh tak? Aku memang bengang lah. Dah lah, aku pun tak suka dia. Aku cakap lah kat Sina ni, eh kau ni mamai ni tak ada apa-apa lah, perasaan je tu. Habis je aku cakap, ada orang ketuk pintu bilik sekali tapi kuat. Habis je aku cakap, tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik sekali tapi kuat. Kata boom. Oh mak, over. Kata boom. Macam bom. Jadi aku tengok Sina ni dah menyorok kat belakang aku. Nasib baik aku memang letak surah Yasin dekat bawah bantal. Aku pegang Yasin tu sambil baring. Alhamdulillah tak ada apa-apa lah sampai pagi tu. Time tu dah study week, tak ada kelas. Beberapa hari selepas kejadian ketuk pintu tu, Sina dah tak sanggup dah duduk dekat rumah tu sebab asyik kena ganggu dengan benda-benda ni. Bunyi tumbuk dekat dinding, bunyi orang mandi, bunyi orang ketuk pintu. Dia cakap dia nak tidur kat rumah lama aku yang sebelum aku pindah tu, dengan Celine tu, housemate yang dulu, nak ajak aku tidur sana sekali. Malam first tu aku ikut lah tidur sama, tapi malam seterusnya Sina ni tidur sana lagi. Aku cakap lah tak nak, sebab kalau duduk bilik kosong, kalau tinggal bilik kosong, lagilah benda tu suka. Jadi aku decide nak tidur je lah kat rumah sendiri. Tapi teringat pula yang pasal bayang putih almari tu. Aku ketuk bilik Han kat sebelah dengan harapan dia bagilah aku tidur sebilik dengan dia. Lagipun ada satu katil lagi kosong. Han buka pintu. Bilik dia maintain macam gua. Aku terus direct cakap, Han, aku nak tidur dengan kau boleh? Nah, dah tidur rumah Lin, jadi aku tinggal seorang. Han pun angguk. Dia cakap, boleh je, masuklah. Tapi jangan buka lampu tau, aku nak tengok anime. Okay, aku faham. Aku pun angguk walaupun seram. Sebab gelap je bilik tu, aku pun baring kat katil yang kosong tu sambil borak-borak dengan Han. Han pun nak tidur awal malam tu. Jadi bermulalah sesi perbualan aku dengan Han. Ini ada dialog dia. Ni Han lah. Kau tinggalkan Nas seorang ke dalam bilik tu? Taklah, kita orang tidur rumah Lin semalam. Hari ni pun kat sana, tapi aku tak selesa lah pula nak tidur rumah sendiri. Semalam kau orang tidur rumah Lin? Kau orang berdua? Kita orang berdua lah tidur rumah Lin. Kenapa? Semalam pukul berapa? Aku ada dengar Na panggil nama kau, suruh keluar. Kuat kot dia ketuk. Dia ketuk pintu bilik dengan panggil nama kau, tapi suara dia garau sikit. Aku dengar tu dah berkerut time ni. Aku tengok Han. Weh, serius kau dengar orang tu panggil nama aku? Aku nampak Han hanggup. Dia ingatkan Na tu mengamuk sebab dia ketuk kuat macam orang mengamuk. Pam 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 kan. Aku diam. Lepas tu baru aku cakap, semalam aku tidur kat rumah Lin, jadi tak ada siapa lah kat bilik kita orang semalam. Kita orang berdua diam. Lepas tu Han sambung, dia cakap dulu waktu mula-mula masuk rumah tu, dia dengan Sher ada nampak kain kuning tersangkut kat atas sliding door. Tapi ayah Sher ambil dan buang benda tu. Dia cakap, apa kain-kain kuning ni, kurafat betul. Tampal lah ayat-ayat Quran. Tu apa yang Han cerita dekat aku lah. Bilik si Han ni pun aku seram juga, walaupun dia ada temankan aku tidur. Tapi aku dapat rasakan ada je benda tu pandang aku. Esok tu sementara ada gap nak next exam, Han, Lin, Na dengan aku. Weh, dah macam huruf dah macam belajar huruf alif bata pula. Han, Lin, Na dengan aku duduk ramai-ramai tengok horror movie. Tapi tak ingatlah tajuk dia apa. Kita orang tengok dengan Domino's Pizza dalam bilik si Han yang gelap tu. Si Lin ni bangun nak basuh tangan. Lepas tu dia masuk bilik. Tak lama lepas tu si Han pula nak basuh tangan. Lepas tu kita orang dengar Han jerit daripada luar. Weh, Lin, kau tak tutup air ke? Lin pandang aku dengan Na, dia cakap slow. Aku tutup dua air tadi. Na pun masuk bilik tanya soalan yang sama lagi. Lin cakap dia tutup. Semua orang terdiam. Masing-masing dah tahu rumah tu macam mana. Okey, dah panjang dah cerita aku ni. Okey, yang ni last. Sebelum semua balik sem break, aku terjaga dalam pukul 7. Sebab dapat banyak sangat WhatsApp. Aku check tengok sihan WhatsApp aku minta tolong tendang pintu bilik dia. Aku bangun daripada katil sebab takut dia pesan ke, dia kena gasuk ke.
Aku nak tenang pintu bilik Han, tapi aku tengok pintu bilik dia tak bertutup pun. Aku intai tengok Han tengah baring atas katil. Aku tolak pintu slow. Han pandang aku. Muka dia takut sikit. Aku tanya Han, "Eh, Han, Han, kau okey tak? Eh, kenapa kau suruh aku tenang pintu ni?" Han ni dia bangun tapi masih duduk atas katil. "Eh, aku nak kau tenang pintu. Eh, aku nak kau tenang pintu sebab aku nampak pintu bilik aku berkunci rapat dan aku nampak seseorang." Aku tarik kerusi kat meja belajar. Duduk aku panah Han. "Ha. Cuba kau talk slow-slow sikit. Tak apa, tak payah takut. Dah pagi dah pun." Han pandang aku. Dia mulakan cerita. "Aku tak sure lah aku mimpi ke apa. Tapi aku memang sedar. Kalau tak sedar, takkan aku WhatsApp kau. Aku tengah tidur lepas tu. Aku nampak ada budak perempuan berkemban dekat pintu. Umur dia pula macam darjah 6. Umur 12 tahun atau tak pun tingkatan 1 ataupun tingkatan 2. Lebih kurang macam tu lah. Mula-mula dia dekat pintu bilik. Dia senyum dekat aku. Aku pejam mata. Aku buka mata. Dia dekat kaki aku dan masih senyum. Aku ambil yasin dekat bawah bantal. Budak perempuan tu tanya aku, "Kenapa awak pegang benda tu? Takut ke?" Jadi maksud dia, awak pegang apa tu, alam sebelah tu, dia tanya awak pegang yasin tu takut ke. Jadi Han ni dah tak cakap apa-apa. Dia terus WhatsApp aku cepat-cepat dan terus tutup mata sebab dah tak nak tengok budak perempuan tu lagi. Time aku masuk bilik tu, Han buka mata tengok dah tak ada dah budak perempuan berkembang dekat atas katil dia. Nasib baiklah time ni masing-masing dah nak balik cuti SEM. Jadi kita orang anggap lah yang benda tu ataupun budak perempuan tu memang duduk di situ dan mandi dekat situ. Sebab mengikut cerita si Han ni, budak perempuan tu berkembang. Sebab itulah kita dapat tahu memang ada orang mandi. Allahuakbar lah, tak tahulah apa yang terjadi. Pasal rumah sebelah tu kita orang tak pastilah. Tapi sampai habis SEM 3, foundation rumah tu gelap dan tak ada siapa duduk. Malam-malam kalau lalu situ memang seram. Aku dengan member pernah balik malam lalu bawah rumah tu, nampak langsir sliding door tu bergerak macam ada orang intai. Padahal rumah tu gelap, tak ada orang duduk. Langsir pun kalau yang perasan hari ni, langsir tu kat kiri, esok langsir tu kat kanan, dan esok lagi tersangkut pula. Ay, ya Allah, seram betul cerita dia. Wih, meremang lah. Ini adalah kisah yang paling seram lah yang pernah aku baca. Bayangkan nak ambil air masak. Anda bayangkan anda nak ambil air masak, anda nampak loker dan anda nampak ada macam kain putih, tapi dia macam reflection ataupun bayangan, macam orang kata apa, ilusi. Kita boleh tengok tembus dia. Okey, kisah kejadian seram yang seterusnya di asrama. Malam solat hajat perdana UiTM. Okey, kisah ni terjadi waktu aku belajar dekat UiTM masa diploma dulu. Masa diploma, pelajar wajib tinggal dekat asrama atau orang panggil college kediaman lah. Untuk siswi ada dua college kediaman. Satu Datuk On dan satu lagi Tun Hussein On. Disebabkan aku ni budak bisnes, aku dapatlah duduk dekat Datuk On punya college kediaman. First year aku dapat second year aku tak dapat college sebab aku kurang bergiat dalam aktiviti college. Nak duduk luar memang aku tak mampu. Nak tak nak terpaksa lah aku merayu nak dapat bilik dekat college. Alhamdulillah rezeki lepas buat rayuan aku dapat bilik, tapi blok belakang, di aras atas sekali. Bilik tu untuk 4 orang, tapi 2 orang lagi dah pindah duduk kat luar. Jadi tinggallah aku dengan roommate aku berdua je. Kira rasa macam VIP lah aku dengan roommate aku ni. Mula-mula masuk bilik tu aku dah rasa lain macam. Bilik tu sejuk je, tapi aku tak ambil pot pun disebabkan bilik tu tinggal aku dengan member aku je. Tentu-tentulah dapat tidur kat katil bawah. Sebulan first tu okey je, tak ada apa-apa pun, damai je. Tambah-tambah pula bilik tu sejuk, best lah tidur. Masuk bulan kedua, ni dah dinah mari dah. Aku dah start dengar orang ketuk dinding betul-betul tepi telinga aku tiap-tiap malam. Dan setiap kali tu jugalah aku tertanya-tanya, orang sebelah ni buat apa lah ketuk-ketuk dinding. Sampailah satu hari aku sedar yang sebelah bilik aku tu tak ada bilik, kosong.
Hanya orang yang boleh terbang atau tangan dia panjang je boleh ketuk dinding sebelah bilik aku tu. Lepas tu aku terus diam dan tak nak tegur dah. Walau dia ketuk bertalu-talu pun aku buat dek je. 2-3 hari lepas tu, universiti aku ni ataupun uni ni buat solat hajat perdana. Aku pun join lah nak solat dengan niat nak minta dapat 4 flat ataupun 4.00 ataupun pointer 4.0 lah. Sampai je dekat padang nak solat, kawan aku ni boleh pula dia pergi cakap, "Eh, tu, kau cuba kau tengok tu, dah macam candy ataupun pocong tengah berhimpun." Aku pun bijak lah, pergi iyakan aja. Lepas tu gelap, kita orang dengan rakusnya lepas siap solat semua, aku ajak lagi aku ni si Sarah dengan Mir. Dia ni yang cakap perhimpunan candy tadi tidur bilik aku. Dia orang pun okey je. Jadi malam tu kita orang pun bawa lah turun tilam nak tidur bawah ramai-ramai. Roommate aku stay je atas katil dia, aku tidur sebelah Sarah. Kita orang borak lah sementara nak tunggu lelap dia. Si Sarah ni pula boleh menyarankan kita orang tutup lampu. Untuk pengetahuan anda, dari masa mula-mula masuk dulu, akak-akak senior ni dah pesan sebaiknya tidur tak payah tutup lampu. Jadi daripada awal masuk sampailah habis belajar, kita orang tak pernah tidur dalam gelap. Kecuali pada malam tu, rancak menyembang gelap-gelap rasa macam. Tapi kan, waktu tengah duduk menyembang tu, tengah gelap-gelap apa semua tu kan, rasa macam ada orang berhati je. Aku pun dongak lah tengok hujung meja study. Dan disebabkan aku ni rabun tahap dewa, campur bilik yang ada cahaya daripada lampu luar, aku nampak ada satu susuk tubuh hitam kat ujung meja tu. Aku berhati je dan aku tanya Sarah. "Sarah, Sarah, tu, tu, apa benda tu?" Sarah tengok benda tu, dia terus lompat bangun daripada tilam. Semua terkejut dan terus bangun dan buka lampu, dan benda tu hilang dah. Mir dengan roommate aku tanya, "Apa yang kita orang nampak?" Aku cakap lah, "Ya, aku nampak tau susuk hitam kat ujung meja." Dan Sarah ni pula dia beritahu, dia nampak Ponti ataupun kakak cantik ataupun Pontianak duduk kat situ. Kita orang dah cuak dah. Lepas tu Mir ni kata, "Tak apa, kita baca Yasin." Tengah-tengah baca Yasin tu, blup, black out. Blup. Tiba-tiba black out. Apa lagi, menjerit lah kita orang. Tapi black out tu kejap je, lepas tu cerah balik. Jadi kita orang sama balik baca ayat kursi dengan Yasin. Si Mir ni duduk mengadap tingkap dan tiba-tiba pucat. Bila tanya, "Eh Mir, eh kenapa dengan kau ni Mir? Pucat je ni Mir, okey tak ni?" Dan bila ditanya apa dia nampak, dia cakap ada benda putih tergebar dekat cermin bilik kita orang. Kat koridor tak payah cakap lah, bunyi orang berjalan, berlari semua ada. Kita orang dah tak berani nak buka sebab masa tu dah tengah malam. Tak logik lah kalau ada orang keluar masuk, lebih-lebih lagi dekat aras tu tak ramai orang, tambah bilik aku yang last, memang orang tak lalu lah dekat situ. Kita orang biar aje, kita orang sambung mengaji sampai habis. Malam tu rasa panjang gila. Sampailah pukul 6 pagi lebih tu baru kita orang berani nak tidur. Masa tu dah terang. Lepas kejadian tu aku dah tak tidur bilik. Takut satu hal, yang suka ketuk dinding tu pun satu hal. Stres. Tapi roommate aku ni legend, dia berani tidur bilik tu seorang-seorang. Sekian kejadian seram yang seterusnya. Hostel berhantu. Nama aku Amy. Aku bekas pelajar dekat salah sebuah universiti, terpaksa dirahsiakan, yang terletak dekat daerah Selangor. Cerita yang aku nak sampaikan ni adalah pengalaman aku saja, time aku duduk dekat hostel dekat universiti tersebut. Jadi jom kita bercerita. Okey, sebelum tu aku nak cerita dulu hostel aku ni macam mana. Aku nak describe dululah hostel aku ni macam mana. Hostel aku dia macam rumah apartmen tapi 4 tingkat. Aku duduk tingkat berapa nanti aku cerita. Satu rumah tu boleh muat 6 orang. Sebab satu bilik 2 orang. Hostel aku ni macam rumah biasa, selesa dan cukup kelengkapan. Wi-Fi pun ada. Okey, sampai situ je lah. Sekarang ni aku nak cerita pengalaman aku pula dekat hostel. Aku baru je 2 minggu masuk universiti tersebut. Aku duduk dekat tingkat dan pintu 3. Oleh disebabkan Sabtu dan Ahad aku selalu balik, jadi aku tak terbiasa sangatlah dengan hostel tu. Ada satu hari tu, hari Jumaat, aku balik rumah aku dekat Sebejeh, dan pada Ahad aku balik dekat hostel aku.
aku sampai kira-kira dah dekat maghrib lah. Dan masa tu bila aku masuk rumah tu, time ni aku dah rasa tak sedap hati. Housemate aku pula ada time tu, tapi tak rapat, masih baru lagi. Dan disebabkan tu jugalah diorang pun kerap balik. Masa diorang nak balik, aku dah terasa lain macam. Tiba-tiba aku dengar ada satu bunyi yang kuat, macam orang mesin rumput. Tapi tak ada pun orang potong rumput. Bunyi angin kuat menderu pun ada, tapi angin tak ada. Oh, lupa nak cakap, belakang hostel aku tu hutan, macam-macam boleh nampak. Aku pun terus berlari dekat housemate aku tu. Walaupun tak rapat, aku tanya housemate aku, "Akak, akak dengar tak bunyi tu?" Akak tu jawab, "Dia dengar." Dan dia menenangkan aku dengan kata, "Eh, tak ada apa-apalah. Aku pun buat-buat okey je lah." Time ni dah mula dah part seram dia. Menjelang maghrib, waktu tu aku sorang-sorang dekat hostel, sebab semua housemate aku tak ada. Untuk hilangkan rasa seram tu, tiba-tiba azan maghrib dilangkan. Aku pun ambil wuduk. Bilik air aku tu sebelah bilik housemate aku yang balik tu, dan bilik dia pula berhadapan dengan dapur. Masa aku ambil wuduk, aku tak tutup pintu bilik air, dan dah rasa seram sejuk dekat belakang aku. Setiba aku terpandang belakang, dengan sepintas aku nampak seorang perempuan, rambut panjang, muka pucat, baju putih, lalu dari pintu bilik housemate nak pergi dapur dengan jalannya kaki tak cecah tanah. Macam dia jalan macam orang, dia jalan macam ni, dia lintas macam tu. Dia berjalan tu ibarat ikut tiupan angin, padahal pintu hospital aku tak ada orang dan berkunci. Aku pun dah rasa seram. Apalagi cepat-cepat aku ambil wuduk, dan lepas dah ambil, aku turun masuk bilik, dah kunci. Waktu aku nak solat ni, aku rasa nak menangis, nak menjerit pun ada. Bukan takut, tapi aku rasa macam tu bukan aku. Jadi aku tahankan je lah semua perasaan sampai aku rasa nak mengamuk. Bila dah masuk rakaat terakhir, time ni badan aku berat waktu tahiyat akhir. Badan aku tersangatlah berat sampai aku menangis dan menjerit. Tapi sayang tak ada orang kat rumah. Aku ambil keputusan baca ayat kursi, tapi lidah aku keras, lekelu. Makin aku desak nak baca, makin aku rasa nak nangis. Aku cuba baca dalam hati, tapi tak sampai habis satu ayat, aku baca terus aku mengerang dan menangis, sebab aku rasa badan aku panas dan rasa sakit. Dan waktu tu badan aku bongkok. Aku cuba bertahan, aku tak ingat apa yang berlaku. Sampailah tiba-tiba aku tersedar, aku duduk kat atas katil dalam keadaan bertelekung. Dan waktu tu pula aku tengok ada housemate aku yang baru masuk. Dia tanya aku, "Eh, kau okey tak? Kau okey tak?" Aku jawab soalan dia, "Okey." Tapi aku tanya, "Apa jadi kak?" Dia jawab, "Aku kena rasuk." Dan aku pun diam kejelah. Dan housemate aku minta diri nak keluar daripada bilik, bilik aku. Ui, seram lah nak ambil wuduk. Anda bayangkan anda tengah ambil wuduk seorang-seorang ni, dan tiba-tiba anda nampak ada perempuan rambut panjang mengurai lalu macam ni. Lalu macam orang nak kata terbang tu, tak adalah terbang. Dia macam orang melintas laju tau. Dia macam zoom. Ui. Okay, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Kisah-kisah kejadian yang sering berlaku dekat asrama. Macam saya cakap tadi, salah satu juga asrama tempat yang angker. Mungkin kadang-kadang punca dia tapak sekolah tu, ataupun tapak institusi tu, kan? IPT kan? Kadang-kadang bekas tapak kubur lama, bekas apalah jerat Cina lama dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu punca kenapa histeria sering berlaku. Kalau nak cakap pasal pengalaman di asrama, ya, saya memang pernah lalui waktu PAKN dulu. Dan memang ada pelajar kena histeria. Memang kecoh malam tu. Memang kecoh. Dan semua berkumpul dekat dewan. Duk dengar lah budak perempuan jerit. Yang kami ni pula, lelaki yang jenis cool dan relax ni, yang jenis okey je, baca Yasin, baca Yasin. Bayangkan malam tu kita orang tak tidur sampai pukul berapa pagi. Memang kejadian ni saya tak cerita kat siapa-siapa lah. Tapi memang malam tu memang betul-betul, orang kata apa, horrific lah. Memang betul-betul terrified.
saya yang tak pernah kena rasuk dan tak pernah alami benda seram, memang betul-betul rasa kaget lah. Kaget. Tak pernah tengok orang kena rasuk. Ada yang tanpa-tanpa muka sendirilah. Ada yang mengelopor lah dan yang sebagainya. Eh, macam-macam. Dan ada satu lagi kejadian. Time ni saya belajar college lah dekat Puchong. Waktu tu malam-malam kebudayaan kot. Malam tu ada grup ni, dia sedang berlatih ataupun rehearsal. Dia nyanyi lagu kebudayaan. Tak ingat lagu apa, Ulit Mayang kalau silap. Malam pula tu, dia orang tengah rehearsal. Waktu tengah rehearsal tu, tiba-tiba budak perempuan yang dalam bilik ni berlari keluar dekat tengah jalan sambil menjerit-jerit. Dia berlari macam orang nak bunuh diri. Ah, pelik. Semua orang pelik. Dia berlari kenapa? Kan? Ingatkan dia berlari nak jawab telefon ke apa kan? Dia berlari sampai dekat macam satu kawasan ada semak samun. Dia berlari kat situ. Nasib baik ada pelajar lelaki yang lepak kat situ pergi tolong pegang. Ui, memang seram lah. Okay, terima kasihlah kepada anda semua yang dah sudi tengok video ni. Minta maaf kalau ada setengah cerita tak seram. Tapi bagi saya seram. Dan kisah ini pun adalah request daripada salah seorang subscriber. Jadi, ini adalah khas untuk anda. Diharapkan anda semua terhibur. Dan terima kasih kepada yang dah bagi sokongan. Dan sekarang ni kita dah masuk 800 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan anda. Jadi, diharapkan jom kita teruskan lagi. Kita tak capai 1000 subscriber. Jom kita ramai-ramai pakat-pakat subscribe channel Mystic Horror. Kepada yang masih belum, jom. Jom subscribe. Dan jangan lupa tekan notification bell. Dan itu sajalah. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.